السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله saat ini saya ada di kediaman Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Jailani. Insyaallah mudah-mudahan amin. Kedatangan kami silaturahim membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Kira-kira gimana kabar Kiai ini? Alhamdulillah berkat doa dari semua rekan-rekan, semua teman-teman. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Yang penting kan sehatnya itu. Iya, iya. Tapi gimana Kiai? Akhir-akhir ini di pandemi kita ini apa? Pengajian nggak aktif, kemudian sholat juga ada sebagian masjid ditutup kembali. Tuh kira-kira gimana reaksi Kiai ini? Atau pendapat Kiai lah tentang hal ini? Terkait dengan masalah COVID-19 yang sampai saat ini pemerintah sendiri pun belum bisa kalau dibilang belum bisa menyelesaikan ya permasalahan ini karena masih banyaknya hal-hal yang harus diurus apalagi terkait dengan kehidupan masyarakat. Tapi kalau saya lebih cenderung yuk mari kita muhasabah diri. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bisa jadi Allah memberikan cobaan kepada kita yang berupa COVID-19 ini. Allah menyuruh kita untuk bertanya-tanya kepada diri kita juga masing-masing. Bisa jadi selama ini yang kita lakukan, kita sering mengadakan taklim-taklim. Kita mungkin sering mengadakan ceramah-ceramah. Itu bisa jadi hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan dengan ikhlas. Bisa jadi kita beribadah waktu itu hanya karena. Mungkin-mungkin ya, ini pendapat saya sih pribadi. Saya tidak memvonis semua orang melakukan hal tersebut. Tapi ketika Allah sudah memberikan peringatan, yang tidak baik kena, yang baik pun akan terkena. Itu efek daripada perbuatan anak manusia. Kan nggak mungkin kalau namanya musibah itu Allah memberikan tuh milih-milih, nggak mungkin juga gitu. Ya ini warning buat kita semua, peringatan buat kita semua. Mari kita muhasabah diri, kita introspeksi diri. Kalau orang Jawa bilang itu mulat sariro. Hang Rosowani pandai mencari kesalahan, tapi kesalahan bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahan yang lebih kepada kesalahan diri sendiri. Ya seperti yang awal saya bilang, bisa jadi selama ini kita ibadah itu merupakan bentuk daripada kesombongan kita, keangkuhan kita. Siapa sih lu, siapa gua, kan bahasanya kan seperti itu. Maka Allah berikan peringatan. Dengan adanya COVID-19 ini, yuk kita introspeksi diri. Itu ada gak ayat-ayat kauniyahnya tentang pandemi dan musibah yang kita alami saat ini? Kalau terkait dengan ayat-ayat kauniyah, sebenarnya kita lebih apa yang saya sampaikan tadi itu juga merupakan ayat kauniyah. Artinya kauniyah itu kan artinya kita mampu atau mengambil dari apa-apa yang terjadi. Nah itu tadi kadang-kadang Allah itu kaitkan dengan ayat-ayat nyata, ayat-ayat kauniyah terkait dengan COVID-19. COVID-19 sendiri ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang nyata. Bahwa, oh ternyata bisa jadi apa yang saya sampaikan tadi, manusia mungkin juga melakukan hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum-sebelumnya, sebelum ada COVID-19, bisa jadi kebanyakan dari kita melaksanakan ritual-ritual ibadah itu hanya karena
menginginkan sesuatu atau karena sebab sesuatu. Nah, oleh karenanya dengan adanya COVID-19 kita disuruh untuk banyak beribadah di rumah. Karena barangkali semua kita sudah sering mendengar dari tausiah-tausiah para kiai, para ulama, bahwa kalau bisa kita ibadah itu nggak usah perlulah ditonjol-tonjolkan di hadapan umum, itu nggak perlu. Supaya kita sendiri yang tahu, kita dan Allah saja yang tahu gitu. Nah, yang pasti kalau boleh saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada semua kita yang menyaksikan apa yang acara pada sore hari inilah, bahasanya gitu agak kerenan dikit ngapa. Jadi ayo kita mulat sariro hang rosowani.